Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah mesin cetak Batako yang sekali cetak dia keluar 8 piece. Dan mengenai cara pengoperasian mesin ini akan dipraktikkan oleh teknisi kita. Silakan. Nah, yang pertama untuk mengoperasikan alat ini kita masukkan dulu adonan ke dalam cetakan dalam matras. Bisa dilihat seperti ini. Pastikan dalam pengisian yang pertama itu benar-benar rata. Kita ratakan. Nah, seperti yang terlihat. Paling tidak untuk mengoperasikan mesin ini membutuhkan dua orang atau dua operator. Oke, setelah rata, kita nyalakan mesinnya untuk menggetarkan matrasnya. Kita injak pedalnya dengan cara menginjak pedal seperti itu. Jadi lihat. Setelah digetarkan beberapa saat, mungkin sekitar 3 detikan, kita isi kembali campuran pasirnya. Oke, kita ratakan kembali. Kita ratakan dengan menggunakan tuas perata. Oke. Kemudian kita turunkan dulu. Nah, dengan menarik tuas. Lalu kita getarkan lagi. Nah, seperti ini. Mungkin membutuhkan 5 detikan untuk benar-benar menekan sesuai dengan ada batasnya. Terus kita tarik tuas ke atas biar naik ke atas matrasnya. Nah, seperti itu tuh. Nah, seperti yang terlihat hasil cetakannya halus. Oke. Langsung kita pindahkan. Dengan mendorong. Oke, demikian tadi cara mengoperasikan mesin cetak Batako dan hasilnya bisa dilihat kembali. Oke. Demikian tadi cara mengoperasikan alat ini. Semoga alat ini dapat membantu usaha Anda. Terima kasih telah mempercayakan Kembar Teknika sebagai partner Anda. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.